Oke, teman-teman, seperti biasa, saya kalau mau masak, saya bakar dulu wajannya. Oke, teman-teman, saya kalau membungkus nasi goreng itu memakai daun pisang. Ya, ini konon katanya ini daun pisang memiliki ciri khas aroma sendiri ya. Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman yang ada di rumah. Pada video konten kali ini saya akan membagikan tips cara memasak nasi goreng seafood ala pedagang kaki lima. Oke, seperti apa? Simak terus video selanjutnya. Oke, jadi ini teman-teman bahan-bahannya yang sudah saya siapkan. Ada nasi putih, irisannya ada loncang dan ada wortel ya teman-teman. Dan ada seafood. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, saya kalau mau masak, saya bakar dulu wajannya. Oke, teman-teman, jadi wajannya sudah kebakar, langsung saja yang pertama-tama kita masukkan seafoodnya terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita masukkan dulu telur sama bacemen bawang. Biasa teman-teman, ini saya memakai saus raja rasa teman-teman, saus raja rasa. Satu porsi menggunakan 10 gini ya teman-teman. Dan ini yang spesial, kecap ikan. Satu porsi menggunakan 10 gini teman-teman. Kita tambahkan saus sedikit teman-teman. Tambahkan saus tiram sedikit, sedikit saja. Kita tambahkan penyedap rasa. Tambahkan merica sedikit. Jadi kalau untuk membuat nasi goreng itu harus ada suaranya nasinya itu, kalau sudah
sudah keluar suara kutek kertek. Nah, seperti itu artinya berarti sudah matang. Kita aduk seperti ini, apinya harus besar biar rasanya biar dan tidak amis tentunya. Oke, sepertinya nasinya sudah matang ya teman-teman. Ini yang terakhir seperti biasa, saya memakai minyak mijen. Nah, ini terakhir sekali biar aroma itu ada sangit-sangitnya teman-teman. Khas Chinese food, kita tuangkan satu aja teman-teman, sedikit. Oke. Oke teman-teman, saya kalau membungkus nasi goreng itu memakai daun pisang. Ya, ini konon katanya ini daun pisang memiliki ciri khas aroma sendiri ya kalau terkena nasi yang panas. Oke, langsung saja kita taruh. Oke teman-teman, jadi videonya seperti tadi, sangat mudah dan sangat simpel sekali untuk memasak nasi goreng seafood ala pedagang kaki lima. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video selanjutnya.